Tapi paling juara lo. Kayak anu apa sih? Dosia ya. Dosia. Paling juara telur. Wah, paling juara telur. Juara telur, juara telur. Lah berarti kan enggak oleh juara. Kudune. Kak sekalian go. Kena dia. Asli juara telur sakit kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita ya. Kali ini kita ada pengukuran pedet untuk kategori pedet jantan ya. Nah, nanti kita lihat untuk ukurannya. Biarkan dipasang dulu untuk nomor pesertanya. Pak Tohir, Tokyo sih Pak Tohir. Tohir sih nganu kono kali. Kategori pedet jantan. Ini yang lupa nandu, wes. Sambil kita nunggu, guys. Kene jase kene. Pedet jantan. Pedet jantan. Anak sampean iki. Nah, ini indukannya. Dugul mania. Oke, siap. Iki mending tinggi badan. Assalamualaikum. Orang bisa neng sembon nih. 115. Tinggi kumba. Untuk panjang badan. Pas. 115 tingginya. Untuk tinggi domba 115. Ini pas tes dong. Ini saat ini. Iya, saya gitu celengnya lari kan. Satu empat satu setengah. Panjang badan 141,5. Sekarang lihat untuk lingkar dadanya. Lingkar badan. Lingkar badan 161. Usianya berapa ini? 6 bulan. Usianya 6 bulan.
Oke, ini untuk hasilnya. Jadi dari kategori pedet jantan untuk Puskeswan Purwoharjo. Ora usah. Wes diterawang. Ini ya, lingkar dada 161, tinggi gumba 115, panjang badan 141,5, usianya 6 bulan. Kategori pedet jantan hasil IB Puskeswan Purwoharjo. Nama pemilik. Nama pemilik. Anton Tukio. Pak Tukio. Ya. Pak Tukio nama pemiliknya. Daerah mana ini, Pak? Sembon, Mas. Sembon. Iya, Pak Sembon. Pak Sembon ya. Sembon Pengkol. Sembon Pengkol. Terkenali. Ya ini untuk pedet jantan kategorinya. Habis ini kemana kita, Om? Di sini ke Purwoharjo. Purwoharjo. Indukan. 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 Kategori kelas induk. Kelas induk. Lengkorjo, kamek panjang kami. Oke, kita lanjut untuk ke indukan. Langsung ya.